Jawa Timur dengan pengalaman panjang di bidang manajemen sumber daya manusia, Bapak Muhammad Solihudin telah banyak memberikan kontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan kepegawaian di lingkup pemerintahan. Kita akan bahas banyak tentang nasib kita para ASN, bisa curhat juga nggih nanti Pak Solihudin. Siap, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Pak Solihudin. terima kasih Bu Widya Pak Pasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati uh, Para Panitia ya SN Festival SN Belajar uh, ada Pak Anung, apa Bu, juga Pak Paso dan Mbak Widya. harus beralih menjadi BKD seda waktu itu kita beralih Alhamdulillah dapat tampungan kantor di X dinas perhubungan yang saat itu merger dengan DLAJ Alhamdulillah masih ada kantor Pak tapi waktu itu malam kita bersihkan kursi meja itu kita bersihkan. Padahal sama biro umum nggak boleh. Kita bersihkan kita usung ke dinas perhubungan. Karena dinas perhubungan juga gitu diusung ke DLAC. Itu kemudian uh, seperti yang Mbak Widya tadi katakan untuk materi saya kali ini ya sedikit membosankan daripada Pak Paso tadi ya. Karena Pak Paso intinya seneng-seneng aja Pak ya. Dan terakhir down. Nah, ini, ini kalau senam itu di awal ini pemanasan, ya nah, terakhir pendinginan. Saya ketiban sampur pas waktu untuk menaikkannya ini agak susah pak. Oke, nanti saya akan membahas karena kita sudah ditentukan oleh panitia terkait dengan manajemen kepegawaian di sini saya kemas dengan manajemen ASN karena waktu terbatas hanya beberapa poin saja yang nanti saya sampaikan yang pertama terkait dengan pengadaan pegawai yang tahun ini tenaga non ASN harus clear harus selesai karena kalau tidak sudah enggak masuk hitungan pegawai provinsi karena sudah dikunci untuk tahun ini itu sebagai amanat undang-undang 20 tahun 2023. Maka tahun ini nanti akan ada pengadaan CPNS dan juga P3K. P3K ini sudah menyaring teman-teman yang sampai saat ini belum masuk ke P3K ya. Masih ada yang PTT, ada tenaga honorer kategori 2. Itu kita akan selesaikan di tahun ini. Maka Ya bersiap-siap saja nanti mungkin teman-teman yang BTT ini ya karena nasibnya sendiri nanti ada dua kategori Pak kalau lulus dia masuk ke penuh waktu kalau bukan lulus ya bukan lulus kalau nilainya kalah dengan yang e, memenuhi maka yang tidak memenuhi akan masuk ke kategori paruh waktu Sudahnya gitu, tapi dapat nip semua, maka itu sudah dipastikan sudah masuk eh, pegawai ASN ya, cuman nanti bergiliran saja, karena formasinya masih terbatas, hanya sekitar 3 ribuan untuk yang P3K, dari total 5 ribu itu 3 ribu khusus untuk P3K, yang provinsi saja dari 24 ribu dari 24.000 tenaga PTT yang sampai saat ini masih belum uh, P3K kah? Ya. Kalau Mbak Widya Alhamdulillah kemarin sudah lulus, Mbak ya? Maka ini nanti kita bahas. Yang kedua saya akan membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional. Karena memang itu sudah bidang kami. Kemudian yang ketiga saya akan membahas tentang kenaikan pangkat. Yang kelima, pak, ya, ini yang lagi heboh ini pak ya, dari pak konvensional, pak integrasi, pak konversi, yang saat sampai saat ini masih ada beberapa yang menyisakan permasalahan, ini terutama di lingkup tenaga pendidikan ya, ya, uh, mungkin nanti di sesi akhir kita buka ruang tanya jawab dipandu sama Bu Widya. Oke, kita lanjut, lanjut aja. Oke. Ini adalah hasil survei mengapa orang-orang ingin menjadi ASN. Alhamdulillah. Tadi Pak Pak Soe ya, kita beruntung bersyukur karena di luar sana itu banyak ribuan yang mau bergabung ingin menjadi ASN, ya. Kalau yang umum nanti hanya Uh, masuk dalam first grade ya, hanya CPNS, nggak bisa masuk P3K, karena P3K dikunci bagi non ASN di Pemprov Jatim, ya, dari kabupaten kota pun nggak bisa daftar di Pemprov, itu khusus bagi tenaga PTT atau non ASN khusus bagi uh, PNS, uh, ya, Pemprov Jatim yang 24 ribu tadi. Tidak tahu nanti selesainya kapan, karena bertahapnya ini 3000 tahun ini. Kurang lagi, nanti berapa ribu lagi. Tapi nanti kalau sudah selesai ini, tidak perlu CAD lagi. Cukup hanya uh, pemberkasan aja mungkin. Karena CAD-nya tahun ini. Maka diimbau bagi teman-teman ya, bagi teman-teman nanti yang punya ASN, non-ASN untuk ikut. Kalau enggak ikut, nah ini masalah ada masalah lagi nanti, ada tercecer lagi. Kenapa? Kalau ikut dipastikan dapat nip. Sudah. Kalau ikut dipastikan dapat nip. Meskipun kurang beruntung di masuk di paruh waktu, tapi alhamdulillah sudah ada kejelasan. Ini juga ada nanti tujuh klasifikasi jabatan pelaksana bagi mereka yang tidak tidak masuk di jabatan fungsional. Contoh ada teman-teman di Pol PP ya, karena Pol PP itu untuk fungsional khusus bagi yang PNS. Non-ASN tidak bisa menduduki JF Pol PP. Maka kemarin ada ini ada sedikit risau. Nah, dengan tujuh pelaksana ini mereka semua masuk. Ijazah apapun masuk. SD ada, SMP ada, D3 ada, apalagi S1. Nah, kemarin kan untuk yang fungsional cenderung ke 1, Mbak ya. Cenderung ke 1. Ini ada kebijakan dari pemerintah memberikan tujuh formasi yang bisa diampu oleh teman-teman ya contoh ya sopir ya mohon maaf ya yang punya e, pendidikan masih SD atau SMP. Yang kemarin enggak terakomodir padahal kerjanya sudah puluhan tahun. Nah, ini kan kasihan juga sedangkan ini kan minimal hanya tiga tahun bisa mendaftar kasihan yang sudah lama termasuk yang thk2 itu itu kasihan kalau tidak ada 7 uh, klasifikasi jabatan pelaksana ini Oke okay. ini adalah hasil survei ya dari masyarakat ya uh, saya nggak bisa baca dari sini yang paling banyak ini ingin berkontribusi terhadap Negara ini bagus, ini kalau yang ini lolos. <laughs> Insya Allah, perubahan ini akan cepat, ya. Kalau yang ini lolos, tapi kalau yang lain-lain ini biasanya coba-coba, ya. Kalau di 16 persennya ini ada di kesejahteraan, ya kan gaji tunjangan menarik, nah, ini karena mereka mikirnya wis, gak susah-susah, gak susah-susah dia kalau bahasa Jawanya dicokot alat Pak ya kalau PNS itu ya dicokot alat meskipun kecil ya dulu tahun berapa Pak, 90-an itu 92 saya 92 ya eh, 96 96 itu gaji masih CPNS 180 Pak ya kalau Pak pasti berapa dulu Pak 20 ya 20 cicilan rumah 25 Pak ya <laughs> karena dulu kan uh, perum, perumda ya perumda itu Mahal-mahal juga yang ada di, maka ya tetap masih banyak peminatnya, masih banyak peminatnya. Kemudian adanya jenjang karir yang jelas, ini mungkin dibanding dengan uh, di sektor swasta ya, ini mungkin lebih menarik di PNS ini ya. Kemudian ada uh, enam persennya ini pekerjaan yang aman, nah, ini yang saya bilang aman, ya kan kita ingat kemarin ya di tahun 2020-2021 ya. Kita harus syukur Alhamdulillah ya. Kita masih dapat TPP ya. Meskipun e, pengurangan yang tidak salah. Dibanding dengan teman-teman yang lain ya. Tetangga kita ya. ya kan Ada yang sopir pribadi berhenti karena nggak sekolah. Ya kan? Ada yang iya gitulah. Toko-toko banyak tutup. Toko -toko ini syukur alhamdulillah kemarin kita sudah melewati maka saat ini ini perubahan terutama di lingkup kepegawaian itu sangat tinggi ya kan mulai undang-undang 5 itu sudah direvisi sekarang undang-undang 20 kemudian untuk percepatannya ya ada per, permenpan 6 permenpan 7 ya kan permenpan 1 untuk JF ini semua untuk membuat percepatan ya kan PNS atau pelaksana atau fungsional, terutama fungsional ya di sini ya, itu bisa lebih ejel, bisa lebih lincah, ya kan, Karena tidak ada butir-butir kegiatan. Memang saat ini e, terus perubahan-perubahan itu e, secara terus-menerus, mulai dari tahun 2022, 2023 sampai saat ini. Ya, kita lanjut aja next ya ini adalah profil statistik pegawai pemerintah provinsi Jawa Timur ya. Total ada 85.393 pegawai. Terbagi dua ASN ini sebesar 53.000 sekian, kemudian non ASN-nya 26, bukan 24 tadi ya, 26.000. Nah, ini yang kita selesaikan di tahun ini. Meskipun tadi yang saya bilang uh, bertahap ya, sementara ini masih 3.500an, insya Allah tahun depan uh, munculkan formasi berapa ini, sampai nanti di akhirnya akan selesai semua, menjadi P3K semua. Kemudian lanjut saja. Nah ini, ini timeline manajemen SN yang saya sebutkan tadi ya. Ini ada beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk ya tadi karena dunia ini sudah zamannya milenial pak ya, zamannya milenial kan dan perubahan ini e, tidak bisa dihentikan. Tadi kan bilangnya berubah ya berubah. Maka kita sebagai ASN pemprov dan tim harus mendukung e, ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kita lanjut aja Nah, ini adalah skenario nya ya transformasi regulasi ASN. Dulu ada PP 11, kemudian ada PP 49, 30, 17, 94. Ini Undang-Undang 5 -Undang sudah direvisi Undang-Undang 20. Ke depan akan mengubah PP 11 terkait dengan manajemen PNS ya ASN ya. Dan titiknya Nah ini ya, ada di perubahan revisi Permenpan 3. Apa Permenpan 3 itu? Itu terkait dengan manajemen talenta. Nah ini mungkin ada yang paham ya manajemen talenta ya? Kalau saat ini untuk pengangkatan perpindahan ya, itu melalui kalau di eselon 3 ke bawah itu melalui Tim penilaian, kalau dulu baper zakat ya, kalau eslon 2 melalui seleksi terbuka. Ini nanti di manajemen talenta ini, ini akan membuat talent pool namanya. Berarti kumpulan orang-orang yang unggul, nanti di kotak 9 satu sampai sembilan di kotak sembilan nanti itu itu adalah kumpulan talent talent yang pertama yang wajib atau uh, yang direkomendasi untuk dipromosikan talent sembilan kemudian masuk mobilitas talent instansi atau nasional berarti kalau pak presiden menginginkan perkuatan di IKN, maka tinggal mencari talent-talent -talen yang nasional, yang ada di box 9 ini. Contoh, si A, Eslon 2, ini masuk ke box 9. Ini nanti bisa diangkat oleh Pak Presiden untuk menduduki jabatan yang sama di IKN. Itu Pak. Tapi yang kotak 8 hanya di sekitar instansi aja. Jadi sama, rekomendasinya sama. Bisa dipromosikan, bisa dipertahankan. Jadi ke depan sudah, apalagi kalau sudah KSN ini bubar ya, ini kan kapan sudah mau bubar, ini akan diterapkan. Maka percepatan manajemen SN ini salah satunya untuk terkait dengan pembuatan manajemen talenta. BKD dalam hal ini sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan. Nanti untuk memasukkan dalam box-box sembilan ini perlu adanya assessment. Maka sementara ini ada tiga. Kalau dulu semua sudah. Ya, sudah semua di assessment. Cuma assessment itu batasnya hanya tiga tahun. Maka saat ini sudah selesai semua. Nah, ke depan ini secara bertahap entah nanti berapa OPD. Sekarang kita masih tiga OPD. Yang pertama dari BKD, Pol PP sama satunya BPKD kalau nggak salah. Nah, ini nanti ke depan seluruh OPD akan di assessment untuk diklasifikasi masuk ke box-box tadi. Nah, itu nanti sebagai Uh, artinya dokumen untuk mendukung pengangkatan atau pengisian dalam jabatan. Termasuk juga dengan jabatan fungsional yang mau naik jenjang. Itu harus masuk ke box 7, 8, dan 9. Di bawah itu tidak bisa. Artinya nanti ada saran pengembangan kalau di asmen dia masuk di di, box tu, di bawah tujuh, maka ada saran pengembangan. Nanti nanti BPSDM ini akan ya sering sekali ya mendapatkan limpahan limpahan untuk itu. Maka ya harus bersinergi dengan BKD karena terkait dengan uh, pengembangan kompetensinya situ karena di esmen nanti muncul juga syarat saran pengembangannya. Si A di 6 kurangnya apa? Saran pengembangannya apa? Nah, itu nanti BPSDM dalam hal ini yang akan melaksanakan kedekatannya, uh, kedikatannya gitu ya. Ini masuk di RPP manajemen ASN. Ini ke depan seperti itu. Sampai sementara kita masih uh, tetap pakai yang lama ya udah ya. Oke, kita lanjut aja. Itu untuk uh, sekedar info aja. Oke. Kita masuk di pengadaan ya. Ini presiden telah mengumpulkan kebutuhan CSN tahun 2004. Totalnya 2.302.543 formasi. Di mana untuk pemerintah pusat 429.183, kemudian sekolah kedinasan ya, ini ada STAN, ada STPDN dan lain, -lain ya. itu formasinya 6.027 formasi. Sedangkan untuk daerah itu 1.867.333 formasi. Yang untuk Pemprov Jatim sekitar 5.000. Terbagi kita dapat 5.000. Cuma e, formasi ini belum secara utuh kita dapatkan. Kita masih menunggu. Tapi sekitaran segitu. Kita lanjut aja nah ini kebutuhan SN untuk tahun 2024 5.650 terdiri dari e, kesehatan 1.564 ada dua kategori yang CPNS itu 514 yang dari umum ya kemudian yang dari P3K 1.050. kemudian yang teknis yang dari CPNS 1.800 yang dari P3K 1.242 Khusus yang pendidikan ini ada 1044 dan total 5650. Ini adalah proyeksi kebutuhan SN Jawa Timur di tahun 2024 ini. Untuk pelaksanaannya kita pastikan untuk tahun ini. Ya. Cuman kita masih menunggu uh, dari mentan uh, Menpan ya. Kita lanjut aja. Ini adalah arah kebijakan ya. Yang kita fokuskan di sini adalah pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non SN ya yang saya sebutkan tadi yang 26 ribu tadi diharapkan daftar semua perkara nanti bisa paruh waktu atau penuh waktu itu perkara lain yang penting daftar dulu ikut cat dapat nip selesai sudah nanti bertahap akan secara sendirinya masuk ke P3K. Tapi kalau tidak, maka tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak tahu nanti kebijakannya apakah diberhentikan atau bagaimana. Kita menunggu kebijakan lebih lanjut. Kemudian merekrut talenta talenta baru ini yang fresh ya, yang dari CPNS ya, mengutamakan talent digital, ya kan? Yang melek informasi, yang melek digital. Ini utamanya nanti di situ. Kemungkinan formasi-formasi CPNS-nya lebih ke arah situ. Dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen yang jabatannya yang akan terdampak oleh transformasi digital. Ini maksudnya apa? Ya, yang bisa digantikan oleh IT. oleh AI. Iya kan? E, kalau dulu ada ya penerima telepon atau operator Komputer atau apa ya, itu yang bisa terdampak oleh transformasi digital. Maka, formasi kita lebih dari itu. Kita mungkin kita e, mintakan formasi yang... Itu ya, oke, lanjut aja. Pengadaan pegawai SN ini ya, yang P3K khusus STHK2 dan pegawai non-SN, kemudian yang CPNS-nya ya, yang baru ya talenta-talenta baru ya versi kita dia. Ya. Kemudian terdiri dari jabatan fungsional sebanyak 273 jabatan fungsional, jabatan pelaksananya ada 212 formasi. Ini termasuk yang 7 jabatan pelaksana yang dibuka untuk P3K tadi. Kategori jabatan untuk guru, CPNS dan P3K untuk instansi pusat. Untuk instansi daerah itu khusus P3K saja, kita enggak membuka formasi CPNS untuk guru. Karena kita 100% kita berikan kesempatan untuk P3K. Jadi kita tidak mengadakan formasi untuk CPNS-nya. Yang kedua, JF di bidang tenaga kesehatan. CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah. Untuk tenaga kesehatan ini kita buka. Berarti CPNS kita buka, P3K kita beri kesempatan. Untuk tenaga teknis lainnya, ini semua CPNS juga, P3K juga gitu ya beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung penguatan peran APIP ini auditor ya yang di inspektorat ini lanjut aja jenis pengadaan ya PNS dan P3 jabatan non manajerial jabatan perusahaan dilaksanakan seperti rekrutmen reguler menggunakan cat ya kalau yang di bawah ini ini pusat berarti kita yang ada di atas ini jadi nanti semuanya pakai untuk model tesnya. Lanjut aja. Konsep mekanismenya seperti ini. Seleksi CSN tahun 2024 yang pertama CPNS yang di P3K. Kemudian lowongan formasinya berapa tadi? 3.500-an. Kalau dia memenuhi lowongan formasi, maka dia masuk ke P3 pada waktu yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak memenuhi, maka dia parkir dulu di P3K paruh waktu gitu ya. Ini yang membedakan apanya? Mungkin ini pertanyaannya kemarin juga ada yang tanya. Yang paruh waktu itu apakah peker, jamnya separuh ya? Iya kan? Apa jamnya separuh? Ya. Dan kemarin juga ada pertanyaan. Lho Pak, aku eselon 2. Sopirku ini paruh waktu, ya kan? Pagi saya diantar. Ah, waktu rapat jam 12 dia pulang, Pak ngocek saya pak gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka kita tetap menunggu ketentuan dari pusat. teman juga nggak bisa jawab di pertanyaan seperti itu. Oke lanjut aja. Ini ya P3 penuh waktu, ya kan bekerja sesuai dengan kerja instansi jam kerja ya jam kerja instansi ya seperti saat inilah. Yang paruh waktu bekerja kurang dari jam kerja. Ini yang jadi pertanyaan bekerja dari kurang dari jam kerja. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi itu jadi permasalahan. <laughs> kalau P3K biasa enggak masalah. Ini kalau yang seperti ya maaf ya supir ya itu kemudian mungkin ajudan ya. Ini kalau waktu rapat ditinggal pulang sak supire, sak ajudane. <laughs> ini juga jadi permasalahan. Tapi intinya mereka semua mendapatkan NIP. Kan? Alhamdulillah. Mungkin tadi secara bertahap untuk masuk di jenjang petigakannya. Lanjut aja Lanjut. Next, next. Oke, okay, nah ini ini adalah tujuh jabatan uh, kebijakan ya. Terkait dengan yang kemarin-kemarin ini risau ya. Wah, formasiku enggak ada saya SD tidak ada formasi sampai kemarin nggak ada formasi untuk SMP SD tidak ada maka ada kebijakan seperti ini ada dua klasifikasi ada yang ada kelerek sama operator ya yang kelerek ini pengatasi keperkatoran ya SMA SMK setajat bisa kemudian yang S1 masuk di penata layanan operasional kemudian yang SD3 masuk pengelola layanan operasional untuk yang ini ada operator juga ya, lanan uh, operator, kemudian yang SD ya ini, yang SD ini ya. Ini termasuk juga SMP ya. Bisa masuk SMP, SD, dan SMP masuk di pengelola umum operasional ini. Ini bisa mendaftar ke situ ya. Yang 6 dan 7 ini adalah akomodir bagi teman-teman yang tadi Pol PP tadi. Karena memang selama ini enggak ada P3K dari Pol PP. Karena di permenpanya fungsional Pol PP itu harus PNS, Berarti tidak ada kesempatan untuk yang P3K. Kalau dianalisis kepegawaian itu ada, arsiparis ada, Berarti untuk P3K mengakomodir P3K, analis SDM mengakomodir P3K, tapi Pol PP tidak mengakomodir, tidak mengakomodir P3K. Hanya PNS maka kemarin banyak yang uh, ini risau, masa kerjanya sudah puluhan tahun ini. Ada teman saya ini sampai sekarang pun masih PTT ya. Alhamdulillah dengan adanya kebijakan 6 dan 7 ini, insya Allah semua akan terjaring dalam pegawai ASN di Pemprov Jatim. Ya lanjut. Nah, di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu penyebutannya bukan lagi struktural. Ya, sekarang ada jabatan manajerial dan non-manajerial. itu bedanya. Kalau yang manajerial ini yang eselon ya, yang eselon. CPT Utama, CPT Madya, CPT Madri eh, Pratama, administrator untuk eselon 3, pengawas untuk eselon 4 ya. Ini sebutannya sekarang berolah eh, beralih ya. Jadi jabatan manajerial. Lanjut saja. Yang kedua jabatan next next. Yang kedua non manajerial. Nah, ini ada fungsional, ada pelaksana ya yang fungsional terbagi dua karena pekerjaannya melalui eh, eh, terkait dengan keahlian dan keterampilan bagi yang keahlian ini ijazahnya minimal S1 ya kalau di WI minimal S2 ya, Pak, satu sudah enggak boleh yang keterampilan minimal D3 sekarang sudah dinaikkan grade-nya kalau dulu ada SMA maka perawat yang dulunya SPK tahun 2010 kemarin harus minimal D3. Yang masih SMA diberhentikan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Ini banyak kemarin. Berarti sebelumnya 2005 itu sudah diinformasikan agar eh, sekolah ada sekolah. Dulu itu ada namanya RPL. RPL percepatan berarti bisa di apa ya dinilaikan kalau pernah sekolah itu bisa dinilaikan ya 2010 selesai maka harus diberhentikan sama arsiparis, Paris ya Arsi Paris kalau ada di sini arsiparis. Paris yang masih SMA ya atau D3 karena kemarin mohon maaf kemarin kebijakan penyetaraan itu untuk kepala TU ya kepala TU sekolah ya KTU sekolah itu disetarakannya ke jabatan fungsional asparis ya nah, ini kita sudah nggak pandang pendidikan harusnya dites dulu dites dulu baru diusulkan karena kemarin hanya sehari ya kemarin itu hanya sehari berarti tanggal 28 Desember 2021 itu pengisian jabatan strukturalnya untuk mengisi yang kosong-kosong supaya nanti ada sukornya maka yang 400 jabatan itu kosong itu diisi di tanggal 28 Desember 2021 tanggal 31 nya itu dilantik lagi menjadi jabatan fungsional penyataraan ya enggak heran kemarin ada yang teman saya diangkat struktural menjadi kepala subbidang kepangkatan 28 Desember 2021 tanggal 31 nya tiga hari langsung disetarakan menjadi fungsional berarti strukturalnya tiga hari berarti strukturalnya hanya tiga hari karena apa yang mengisi kekosongan kalau kosong tidak ada syukurnya nah, ini nanti yang kebingungan kepala bidangnya dia mendistribusikan sendiri suratnya langsung ke stafnya. Kalau nggak ada subkornya, maka kemarin itu diberikan untuk pengisian dulu di karena ada kekosongan 400 jabatan. Ya. Oke. Okay. Dan untuk fungsi untuk KTU sekolah itu diberikan e, penyetaraan ke arsiparis karena memang lebih cenderung ke kearsipan. Gak mungkin kita kasih uji suara ya, gak mungkin ya. Karena tugasnya gak seperti itu yang pertama, gak mungkin dokter juga. Maka kemarin dalam penyetaraan itu ada panduannya, Permen Pan 998. Kita sudah menentukan. Dan ada satu jabatan itu, jabatan sapu jagat namanya analis kebijakan. Yang gak gaduk-gaduk sama jabatan fungsional masuk semua ke analis kebijakan termasuk kasubag keuangan. Ada fungsionalnya uh, 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 analis keuangan AKPD namanya, AKPD. Tapi tidak diperuntukkan bagi OPD-OPD lain selain BPKAD, Bapenda dan Bapeda. Maka ya tadi, ini lucu, kasubag keuangan diberikan jabatan fungsional analis kebijakan karena nggak ada lagi nggak mungkin juga kita kasih WI ya mau ngurusi keuangan ya nggak mungkin dokter nggak mungkin perawat harus sesuai dengan tupoksi yang diduduki maka sedikit mungkin yang menyentuh ya analis kebijakan nah, mungkin ada member-member karena dulu kan masih ada butir-butir kegiatan ya kalau ada satu dua butir-butir kegiatan yang cocok dengan tupoksi yang diduduki saat itu. Contoh saya ya, saya ini kasubit jabatan. Disetarakannya kemana? Karena saya di BKD, tupoksi saya lebih condong dekat sesuai dengan analis kebijakan. Maka penyetaraan saya kemana? Ya ke analis kebijakan. Meskipun saya juga bisa ke arsiparis, tapi lebih besar ke analis Oh, kepegawaian, sorry, analis kepegawaian, Enggak kebijakan, karena condongnya ke situ maka diberilah, itu ya, itu adalah pengalaman-pengalaman. Dan saya bilang tadi syaratnya untuk arsiparis ahli harus S1. Ini ada sekitar 60 yang dibawa S1. Nanti dicek ya, teman-teman ya, yang di KTU sekolah siapa ini yang dibawa S1 itu 2025 Desember kalau nggak salah atau 2026 Januari itu harus S1 suratnya kalau nggak salah sudah meluncur kalau tidak mohon maaf kita berhentikan ya atau di dialihkan kalau dialihkan nanti ya ke ke ini ke keterampilan kalau SMA sudah nggak ada SMA ini asiparis minimal D 3 tidak SMA lagi, D3 masih bisa. Berarti nanti turun dari ahli muda menjadi ke penyelia. Kalau bisa ya nanti ya, seperti itu. Oke, lanjut aja. Nah, ini perubahan perubahan pokok bagi uh, pengelolaan CF ya. Kalau dulu permenpan 13, sekarang permenpan 1. Kalau permenpan 13 pakai pak, -pak konvensional ya, yang paknya ini bisa nambah-nambah terus Pak Paso ya. Dari awal ini nambah terus. Naik pangkat masih bisa nambah. Naik jenjang masih bisa nambah. Bahkan kasus kemarin ada yang ahli pertama atau ahli muda gitu ya. Ahli muda enggak salah. Paknya bisa seribu. Ini sampai kita ya kan di dosen ya di dosen itu pangkatnya 4B 4C tapi dia masih di rektor apa yang masih bawah Karena karena pangkatnya Ya, mudah untuk cari pak termasuk pak paso ini ya di WI alhamdulillah itu kalau cari pak bukan gampang ya cepat bukan saya nggak bilang gampang cepat karena memang e, rutinitas mengajarnya juga tinggi ya kan? dipanggil di kabupaten gitu pak paso ya ngajar-ngajar seperti ini pak paso ya nah, ini adalah salah satu perbedaannya kalau dulu pakai butir-butir kegiatan sekarang pakai ruang lingkup lebih mudah. Kalau dulu pakai butir-butir kegiatan, sekarang cukup pakai SKP, predikat dari atasan maka baik-baiklah dengan atasan langsung. Ya, sering-sering bahwa apa roti, karena sangat baik itu menentukan nilai kita, gitu ya. Wow. Ah, Pak Anung, contoh Pak Anung ini. Pak Anung kurang 60, angka kredit untuk ke empat C panu ya 60. Kalau tahun ini mendapatkan sangat baik maka 150 persen ya. Artinya kalau Madya itu baiknya 37 setengah sangat baiknya jadi 50 ya 50 pak ya. Pasti kok ada kelamanya. 56,5. Nah, Pak, berarti kurang 3 berapa? Ah, nanti sisanya, sisanya itu bisa periodik kurang dua bulan nih, oh kurang tiga bulan nih, satu bulan monggo. Tapi kalau di PKN itu minimal tiga bulan, Pak tapi dimungkinkan lah. Ini saya juga belum belum anu. Kalau saya ini Mei ini sudah 200 sudah 200 ini baik pun saya 200 tapi kabarnya saya sangat baik berarti makan lebih lebih pun tidak masa nggak ada masalah kenapa kalau sudah naik jenjang ya nol lagi karena harus kerja di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Contoh pertama, naik pangkat ke 3B, butuh 50 ya. Tapi enggak kalau ya kalau enggak kalau pertama ya. Uh, atau mati, mati aja ya. Butuhnya uh, berapa, Bu? 150 ke 4B ya. Ah. Kita dapat 200. Ah itu ditabung masih. Ditabung. Tapi nanti kalau sudah nggak utama, butuhnya berapa bu? utama, Bu? 350. Meski kita punya 700. Bukan percuma, Pak. Ya hilang nanti, Pak. Utama nol lagi. Kenapa? Karena kita harus bekerja mulai nol dari jenjang yang baru. Kita bekerja lagi di jenjang yang baru. Itu bedanya permempan 3 dan eh, 13 sama permempan 1. Itu ya. Butir-butir enggak -butir ada dari predikat SKP, maka baik-baik pada atasan langsung. Kemudian perpindahan, nah ini perpindahan. Perpindahan kalau dulu bu ya, permenpan 13 itu mengikuti panggol, pangkat golongan. Nah, ada Bu Isma, ada Bu siapa ya yang kemarin saya tangani. WI karena WI saya tangani bu. Nah, dulu kalau 4A meskipun pelaksana ya, mohon maaf ya, pelaksana kan ada yang buat ah. daftar WI ini, lolos, langsung madia, langsung ma madia. Kalau sekarang, ya kalau sekarang harus parkir dulu di pertama, ya pertama itu dapat angka kredit 100. artinya bisa untuk ke muda. Parkir dulu setahun, parkir dulu setahun. Setahun pas dari TMT pangkat, oh, TMT SK ya, itu bisa mendaftar lagi UKOM untuk ke muda. Karena dia sudah dapat ani, muda. Muda lulus dapat lagi 75. Ditambah angka kredit dasar 100. Berarti 175 kurang 25. 25 itu baik dalam muda. Setahun baik bisa daftar ke Madia. Ya, kalau yang permenpan 13 loncat langsung ke Madia. Tapi kalau yang permenpan satu harus parkir parkir dulu. Ya, sama dengan penyetaraan. Sama dengan penyetaraan, Bu. Penyetaraan meskipun golongan 4, ya kan? Ini kemarin jadi polemik juga. Golongan 4. Kalau dia eselon 4, penyetaraannya ke muda. Eselon 3, meskipun dia golongan 3D pada waktu itu, karena mungkin baru dilantik di 28 Desember ya, 2021, 31 dilantik. Itu penyetaraannya ke Madya. Berarti melihat jabatannya. Sama dengan pelaksana atau Eselon 5, ya. kalau di pusat ada Eselon 5, sama dengan pelaksana. Penyetaraannya ke pertama. Gitu ya. Oke, okay, itu uh, lanjut saja. Itu perbedaan Nah Ini, ini mungkin sekilas ya, sekilas saja ya. Untuk yang sudah paham ya, di, di refresh saja ya. Ini ada empat kategori masuk ke jabatan fungsional. Ya, yang pertama adalah pengangkatan pertama kali. Ini bagi siapa? ini bagi mereka yang melamar formasi fungsional dari CPNS. Bedanya apa? Beda di SK, Bu. Berarti bagi mereka yang fresh grade nanti yang melamar dokter, melamar guru, eh, oh guru enggak ada ya. Nih. Dokter yang fungsionalnya fungsional, daftar analis SJSMA itu semua mekanismenya pakai pengangkatan pertama, ya. Pakai pengangkatan pertama. Ya kalau di WI karena S2 itu calonnya 3B. Ya, dokter karena spesialis calonnya 3B. Kalau guru 3A tetap Bu. Heeh. Ditawar aja Bu. <laughs> iya, gitu ya. Ini pengangkatan pertama. ya. Pengangkatan pertama diangkat kapan? diangkat satu maksimal ya maksimal satu tahun dari SPN berarti CPNS kan setahun nih CPNS, PNS tahun nah waktu dari PNS itu bisa langsung diusulkan untuk pengangkatan pertamanya nah tapi kalau karena ada kesibukan atau enggak tahu pengelola kepegawainya atau sudah lupa gimana itu maksimal satu tahun dari PNS-nya harus diusulkan kalau tidak kenapa Pak? Kalau tidak tidak bisa diberikan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti nggak bisa ke 3B. Yang WI BI nggak bisa ke 3C. Maka pada waktu diangkat PNS itu segera mungkin untuk diusulkan pengangkatan pertamanya. Gitu ya. Untuk paknya bagaimana? Paknya tergantung dari lamanya bekerja. Contoh ya, CPNS-nya Maret 2023 diangkat PNS du Maret 2024 PNS ya kemudian diusulkan juga pengangkatan pertama di Maret itu maka penghitungannya apa? Kalau dia SKP-nya baik ya dapat 12 setengah karena oh, apa namanya satu tahunnya untuk eh, JF pertama itu 12 setengah. Kalau lebih dari satu tahun, taruhlah dua tahun, ya, pasti dapat dua lima. Kalau baik ya, nah, paknya nanti dua lima diangkat pertama kali dengan pak dua lima, ya. Semua pakai perhitungan predikat lamanya bekerja. Oke, lanjut. Oh, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi ya, kembali lagi. Ya. lagi. Ah, ini belum. Oke, okay, yang kedua masuknya PNS ke fungsional, ya melalui perpindahan. Ah, melalui perpindahan. Ini ada. Bu Isma itu melalui perpindahan ya. Melalui perpindahan. Perpindahannya ada dua. Ada yang pertama antar jabatan sesama JF. Berarti sekarang ini lebih mudah, Pak. Enggak kayak dulu. Sekarang ini dibuka kesempatan luas untuk ya tadi biar ajel. Ya kan? Biar ajel. Orang itu biar lincah, enggak mikir butir-butir kegiatan yang dipikirkan harus apa namanya kayak SKP itu ya kebutuhan instansinya ya berarti yang dipikir adalah sorry apa namanya tadi oke lanjut aja ada dua yang pertama antar JF ya WI mau pindah ke analis kebijakan lah aku mau WI sudah lama ya sudah 20 tahun coba saya pindah ke anak kebijakan. Nah, itu bisa dimungkinkan. Kalau yang utama maksimal di usia 63. Ya. Kalau yang sudah 64 ya lanjutkan coba sampai 65 ya. Kalau di bawah 63 masih ada kesempatan untuk pindah ke sesama fungsional. Yang kedua, perpindahan antar jabatan. Ya, fungsional pindah ke struktural, struktural pindah ke fungsional, fungsional pindah ke pelaksana, pelaksana pindah ke fungsional. Itu antar antar jabatan. Sorry, yang tadi antar kelompok jabatan, yang ini antar jabatan. Yang pertama, perpindahan antar kelompok jabatan ya sesama JF. Paknya bagaimana? Paknya nanti pak yang lama, contoh ya WI ya. Pak WI ini nanti yang dibawa ke pak analis kebijakan. Berarti pak yang lama tadi diangkut menjadi pak ya, fungsional yang baru. Perawat ke bidan, paknya di bawah. Tapi enggak hitung lagi. Paknya berapa itu di, di bawah. Ya. Kemudian yang kedua, perpindahan antar jabatan. Fungsional ke struktural, struktural ke fungsional. Tadi di awal sudah saya sebutkan, ya. Perpindahannya kalau eselon dua itu levelnya ke JF utama, ya. Kalau eselon tiga levelnya pindah ke administrasi, oh, ke media. Kalau eselon empat levelnya masuk pindah ke muda. Kalau yang pelaksana itu ke ahli pertama atau ke keterampilan. Ya itu ya. Bagi mereka yang struktural pindah ke fungsional maka akan mendapatkan pak. Tapi kalau yang fungsional masuk ke struktural, contoh saya ahli media, ya, mau daftar ke selektor, shelter ya, itu harus ada mekanisme seleksi terbuka. Kalau mau pindah ke eselon 2 atau mau pindah ke eselon 3 itu harus melalui tim penilai kinerja. Nanti ada yang mengusulkan, kepala OBD mengusulkan Ah uh, Madya ya, WI Ali tak jadikan eselon 3 ya. Nah, itu harus melalui mekanisme bakor zakat ya. Oke. Okay. Angka kreditnya bagaimana? Nah, angka kreditnya contoh saya 3D belum 15 tahun. Dari pelaksana pindah ke sorry ya, dari S4 ya, S4 pindah ke ahli muda. 3 D saya sudah 10 tahun, maka penghitungannya kalau ini di pangkat puncak dianggap cuma tiga tahun. Berarti hanya dapat 75 kalau setiap tahunnya baik 75 ditambah nilai dasar 3D itu 100. Berarti nilai saya angka kredit saya 175 ya. Tapi kalau tiga d saya baru 2 tahun ya sama tadi kalau baik ya 50 ditambah nilai dasar 100 3 d nya berarti 150 berarti kurang 2 tahun dalam uh, predikat baik untuk kemadiannya gitu ya jadi kalau eselon 4 golongan 3D 2 tahun mau pindah ke ahli muda lulus hukum paknya 150 gitu ya. Jadi ada penghitungannya seperti itu. Oke, syaratnya sekarang ya. Syarat mau pindah ke JF yang antar jabatan. Pelaksana masuk ke fungsional, eselon 4 masuk ke fungsional tadi ya. Yang pertama harus tentunya berstatus PNS, bukan P3K ya. Yang kedua berijazah S1 atau D4 bagi yang keahlian ya ahli pertama ahli muda ahli maja ahli utama itu minimal S1 kalau yang D3 atau SLTA itu ke keterampilan keterampilan itu eh, pemula mahir penyelia ya kemudian ada surut, ada syarat hukum uji kompetensi jadi kalau mau pindah nanti harus ada sama WI mau pindah ke analis kebijakan itu ada uji kompetensinya ya tapi kalau yang serumpun itu biasanya hanya portofolio saja mau berkas saja tapi kalau sudah lintas biasanya itu uji kompetensi ya kemudian ada pengalaman dua tahun nah ini ya kalau WI itu ada pengalaman mengajar ya maka kalau daftar ya kalau pernah nah saya seperti cara ini ya contoh ya pernah dari di narasumber di hotel Aston ya ini menjadikan pengalaman nanti bisa untuk dibuat daftar WI harus dua tahun 2023 2024 Jadi dua tahun ya Oke selamat datang Bu Wiwit Oke kemudian SKP-nya berpredikat baik dua tahun selama dua tahun harus seperti minimal baik usia ya, sorry ada formasi ini yang penting ada formasi saat ini infonya untuk yang ahli utama itu formasinya tertahan di Menpan ini susah sekarang bu persetujuan perpindahannya khusus perpindahannya perpindah itu sekarang yang ahli utama itu tertahan di Menpan banyak yang belum turun. Maka kemarin ada yang daftar, sudah lulus hukum, masih menunggu formasi. Kalau formasinya lewat dari usianya ya, muspro sudah hukumnya, sudah jauh-jauh ke Jakarta, sudah ya, ikut hukum, lulus, dapat sertifikat. Tapi kalau satu syarat saja tidak dipenuhi, ya kan? karena sejatinya semua jabatan itu harus ada kursinya. Ya kan? harus ada formasinya. Kalau formasinya enggak ada ya enggak bisa. Gitu ya. Maka formasi ini menjadi penting. Sama nanti naik jenjang Bu ya, naik jenjang. Kebutuhannya tiga di Madya. Sedangkan di Madya sekarang sudah ada empat. Yang muda mau ke Madya disondol enggak bisa. Enggak bisa naik ke jenjang Madya karena formasi penuh. Maka nanti ada kenaikan pangkat sekali bagi mereka yang formasinya penuh. Pengumuman ya, bukan formasi yang tidak ada ya. Ya, aksi Paris itu formasi madianya sebagian besar ada di dinas perpustakaan. Sedangkan KTU sekolah di sekolah-sekolah itu tidak ada formasi madia. Maka itu bukan disebut penuh, tapi tidak ada formasi beda ya antara penuh sama tidak ada. Ya, maka ya untuk yang arsiparis ini ya agak kesulitan kalau mau mau kemadian ya harus pindah ke Dinas Perpustakaan karena memang madiannya tidak ada. Oke, sekarang syarat usia ya. Syarat usia bagi yang kategori ahli muda ke bawah. Ini yang ya eselon 4 ahli muda pelaksana pertama ada keterampilan. Karena BUP-nya itu 58 ya. Ali muda BUP-nya 58. Kalau madya BUP-nya 60 ya. Kalau utama itu 65. Maka ditarik lima tahun ke belakang. Untuk muda ke bawah batas usianya 53 harus dilantik. Berarti pada waktu daftar itu di usia 52. Karena ada beberapa tahapan ada tahapan daftar dulu. Oh sorry, nanti ada uji kom, ya ada uji kom dari BKD, uji kom dulu, pra uji kom, ya kan? Daftar uji kom, uji kom, menunggu kelulusan, menunggu sertifikat. Nah, ini kalau sudah mepet tiga bulan daftar, pak, gak bisa. Kalau yang ahli utama minimal masuk seknek tiga bulan kemarin ada guru juga dibatalkan. Ya, saya kelahiran Desember tanggal 7 ya. Ya, itu pensiun kayak saya. Maka ditarik tiga bulan ke belakang itu harus masuk ke setnek. Kenapa? Karena, karena ada portal di aplikasi. Kalau tiga bulan lebih nggak bisa dimasukkan karena ada portalnya. Enggak bisa dimasukkan. Maka harus di, nah, maka tadi kadung lulus ukom ya. Ya Pak Rafiq. Nah, Pak Rafiq ini malah ah eh, enggak tahu ya. Ya tadi kemarin sudah WA saya, Pak, saya Ya, ini ini contoh ya, contoh ada teman dari BPSDM uh, yang kurang dari tiga bulan, Bu ya. Padahal sudah lulus, ya kan? Eman-eman. Karena memang di portal nggak bisa. Ya. Oke. Tadi yang muda ke bawah 53 sudah dilantik. Berarti pendaftarannya di usia 52. Bagi yang madya karena BOP-nya 60 itu didarik ke belakang 55. 55 dilantik. Berarti pengusulannya 54. Maka coba di itu ya. Kalau yang sudah 54, kalau yang mau beralih, tapi ini khusus yang administrator ya kalau enggak administrator ya sama aja kemudian ya kalau eselon 3 kayak Pak Anung ya Pak Anung ini terbantu oleh penyesuaian in passing ya mohon maaf Pak Suli aku buatan mau ditolak tolak iya memang karena kalau perpindahan seperti ini ya bukan PKD yang nolak bu ya bu. yang nolak instansi pembina WI instansi pembina lan ya Anas kebijakan juga lan bukan BKD, BKD itu antar tapi alhamdulillah sudah bisa impasing. Kalau impasing tanpa melihat usia. Ya. Asal sertifikat hukumnya sehari sebelum usianya tanggal 7 Desember dia dapat 6 Desember itu kita lantik hari itu juga. Kalau pelantikannya di lebih dari 7 ya enggak bisa juga. Maka tergantung dari tanggal sertifikat ukomnya. Kalau turun tanggal 6 langsung aja dilantik tanggal 6. Sudah selesai. Langsung madya tambah 2 tahun. Syukur-syukur nanti bisa ke ahli utama, ya kan? Kurang seta, seorang sehari pensiun turun jadi tambah 2 tahun, gitu ya. Oke. Okay. Yang utama, yang ahli utama kanan 65 ditarik ke belakang 60 tapi ada batasan dari pergub kita, pergub nomor 14 tentang jabatan pelaksana dan fungsional itu kita batasi maksimal 58 untuk dilantik. Berarti 57 oh usulannya, usulannya 58. Ya. Jadi kita batasi. Berarti seakan-akan enggak aku mau pensiun nih, eselon 2 ya langsung kurang berapa bulan karena eselon 2 itu cepat pak lewatnya jalur tol ya bawah sana sendiri bawah sana sendiri Jadi gitu ya di pergub kita membatasi 58 ya 58 baru bisa ukut perpindahan dari khususnya di JPT ya dua ke ahli utama oke lanjut aja ini tadi ya ini tadi adalah oh kembali 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 sorry sorry sorry, kembali oke kembali lagi mbak kembali lagi satu lagi kembali lagi ya ini tadi pertama perpindahan penyesuaian ah penyesuaian ini impasing ya Impassing itu ada dua kategori yang pertama karena jabatan fungsional baru contoh Pak Anung ini ya ini tertolong analis pengembangan kompetensi. Itu terbitnya tahun 2022 ya Pak Panu ya. 22 atau berapa? Berarti 2 tahun. Kalau ada JF baru, itu ada kebijakan impasing 2 tahun. Di 2 tahun itu, ya, itu bisa diusulkan impasing langsung. Ya, cukup ukom kadang hukumnya tidak melalui cat, cukup pemberkasan. Ini yang mengikuti panggol kalau ini ya kalau yang passing ini mengikuti panggol golongan berapapun bisa disesuaikan tapi laki-laki dengan pergub kita maka batasannya hanya di ahli muda bagi yang uh, pelaksana atau uh, termasuk eselon 4 jadi nggak 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 ngatut kalau di aturannya itu mengikuti panggol ya oke okay untuk paknya itu diberikan antara pangkat, pendidikan, dan masa kerja. Nanti kan. Oke, yang ketiga promosi. Oke, promosi ada dua, promosi kenaikan jenjang jabatan dan promosi uh, vertikal ya tapi kita bahas yang kenaikan jenjang aja oke okay, kenaikan jenjang itu apabila dari pertama ke muda muda ke madya madya ke utama kalau dari golongan dari golongan 3B ke golongan 3C dari golongan 3D ke golongan 4A dari golongan 4C ke golongan 4D, ya. Oke. Okay. Eh, uh, tadi yang pertama syaratnya harus ada formasi. Ya. Tadi yang saya bilang madianya butuh tiga, ada empat. ya kan? Jangankan empat, tiga aja sudah penuh. Maka dia tidak bisa ke madia. Nunggu dulu. Tapi bisa hukum, Pak? Bisa asal paknya memenuhi. Ya, contoh kalau mau ke paknya harus 200. Kalau sudah 200 boleh hukum. Ya, tapi nanti ke marker dulu. Tapi tetap diberi kenaikan pangkat sekali. Ya, pangkatnya los. Saya mau ke Madia, penuh. Pak saya 200, saya daftar hukum lulus saya daftarkan untuk naik pangkat ke 4A. Tapi pekerjaan saya di pekerjaan muda, karena belum diangkat madya. Empat, satu pensiun, satu masuk utama, ah, barulah saya usulkan kenaikan jenjang saya. Itu ya. Jadi yang penuh masih diberikan kenaikan pangkat. Oke, syaratnya paling singkat satu tahun dalam jabatan terakhir. Ya satu tahun, makanya tadi yang parkir-parkir itu harus tahun. yang pertama mau ke muda parkir setahun dulu, ya. yang muda mau ke padia, parkir setahun dulu, karena syaratnya setahun. memenuhi angka kredit, yang kedua, nilai SKP dua tahun baik, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin, ya. tidak sedang menjalani proses menjalani hukuman disiplin. nanti ada surat pernyataannya dari kepala BD, bahwa tidak ada yang kan tidak sedang dalam proses disiplin. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat kurun waktu tiga tahun. Ya, nanti surat pernyataan lagi nih. Kemudian lulus hukum. Ya, ini adalah syarat untuk naik jenjang, promosi naik jenjang. Oke, yang pertama kesejahteraan keputusan jenjang jabatan yang Oke, bagi yang maja keutama, ya, yang dari maja keutama itu harus melampirkan rekomendasi persetujuan dari Menpan. Kalau di bawah itu hanya surat keterangan saja, formasi ada dari BKD cukup atau yang dari instansi pembina. Ya, khusus yang maja keutama harus dari Menpan. Iya rekom. Sekarang namanya persetujuan bu, namanya. Oke. Okay kecuali ya, pengangkatan pertama sudah, perpindahan sudah, penyesuaian sudah, promosi sudah. Lanjut saja. Uji kompetensi. Nah, ini bagi hanya bagi mereka yang akan beralih ya dari pelaksana mau beralih ke fungsional itu ada praukom ya dari BKD. Karena kita harus mencari bibit unggul. Jangan sampai fungsional itu hanya sebagai bantu loncatan bagi mereka yang masih pelaksana ya nanti tetap kita sharing di sini ada pra ukomnya nanti uh, panitia adalah asesor ya sama uh, pejabat administrasi bisa juga nanti dari mungkin dari uh, jabatan fungsional yang tertinggi di instansinya itu kita uh, bisa panggil dan satu tahun ini ada empat mungkin perteriwalanan tapi tidak berlaku bagi mereka yang naik jenjang ya ini berlaku bagi, bagi mereka yang mau masuk ke fungsional, tidak berlaku yang sudah fungsional. Oke okay, ya, hasil praukomnya nanti baru dilampirkan untuk dibuat daftar ke instansi pembina. Ya, yeah, ini adalah e, praukom ya, yang dari PKD. Oke, okay, sekarang lanjut aja. Pemberhentian, ini lama nanti, sudah lanjut aja. Oke, okay. nggak apa, dilanjut aja Pak. Sudah sore, lanjut aja. Kenaikan pangkat. dah ini. Oke, okay. ini adalah kenaikan pangkat di era baru ya, di 2024 ini ada yang dulu dua periode, sekarang bisa enam periode. Maka eh, pak periodik ini penting juga ya bisa dipakai. Oke. Okay. Syaratnya untuk kenaikan pangkat adalah dua tahun dari pangkat terakhir. Ini nggak bisa ditawar ya. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif ya. Memenuhi angka kredit kumulatif. Kemudian nilai predikat SKP-nya paling rendah dua tahun baik. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini, 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 paling singkat dua tahun ya. E, dalam pangkat terakhir, memenuhi angka kredit. Kalau yang naik pangkat tidak disertai kenaikan jenjang, maka paknya bisa berlanjut. Ya, pertama tiga B mau ketiga C, ya seratus ya itu kalau dapat 120 itu pasti bisa berlanjut. Tapi kalau sudah ke oh sorry, ke A ke 3B ya, itu masih berlanjut ya. Kalau 3B ke 3C sudah nol lagi ya. Oke, lanjut. Nah ini ini yang tadi tadi saya bilang ya, kenaikan pangkat sekali ya. Ini bagi yang formasinya penuh. Nah, tentunya sudah memenuhi angka kredit kumulatif ya. Kalau yang 3D mau ke 4A, yang mau ke madya pangkatnya kan 200 ya. Kalau sudah 200 bisa daftar ukon. Nah, kedua tentunya lulus uji kompetensi. Dan yang ketiga surat keterangan formasi penuh dari BKD. Nah, ini ya. Harus ada mengantongi ini untuk bisa kenaikan pangkat sekali ya. Kemudian kualifikasi uh, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya, ini yang BKN ya. Kemudian SKP 2 tahun berlari, baik telah 2 tahun dari pangkat terakhir memenuhi persyaratan KP. Ya. Nah, ini adalah syarat dari pemberian kenaikan pangkat sekali ya. Lanjut saja. Oh, sudah selesai ini. Ini adalah angka kredit ya tabel angka kredit keofesian ya. Kalau yang pemula ini di 2A setahunnya itu 3,75. Kalau yang terampil 5. Kalau yang mahir 12,5. Kalau yang penyelia 25 dan selanjutnya sampai ahli utama 50. Lanjut sedikit. Nah lanjut satu lagi. Nah, ini adalah predikat kinerja ya. Kalau ahli pertama dia dapat baik ya sesuai dengan belas 12,5. Tapi kalau dia sangat baik, dia dapat 18,75. Tadi yang utama, utama Pak ini. Ahli utama. oh ini ahli utama dapat 75. 75. Oh, karena utama ya, Madya, Madya. Sorry, sorry, Madya. Pak Anung tadi Madya ya. Pak Anung kurang 60 ya. Ah, kalau sangat baik dapat 56,25. Alah, berarti kurang setahun ditambah berapa bulan gitu ya. Aa. Gitu ya. Nanti bisa pangkatnya 4C ya. Kalau 4C-nya itu masa kerjanya 30 tahun lebih ya. Tarulah Pak Anung 1 Januari 2025 4C ya. Oh, Januari enggak ada. Desember Februari ya. Februari pangkat 4C ya. Dia pensiunnya April. April aja enggak amat kok kepepetan, Pak. April. Itu dapat kenaikan pangkat pun enggak? Dapat. Betul, karena 30 tahun. Maka satu bulan dari pangkat terakhir dapat pangkat pengabdian, Pak ya. Pengabdian namanya ya. <laughs> ah, jadi Pak, ya, jadi ini Pak Anung levelnya eselon 2 pak 4D pak ya berarti pangkat pengabdiannya 4D alhamdulillah ya 4C nya cuma berapa bulan ya 4C nya cuma dua bulanan satu bulan lebih iya nah, gitu ya oke saya kira cukup dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang mengerti ya untuk uh, di refresh lagi ini nanti diketok tular ke e, teman-temannya ya mungkin yang saat ini enggak hadir P3K yang saat ini enggak hadir kepala TU sekolah yang saat ini enggak hadir yang nunggu-nunggu saya ini madianya kapan ya kan arsiparis di muda di KTU sekolah madia saya kapan bilang aja bisa Pak kalau ke dinas perpustakaan ya karena di KTU sekolah tidak memungkinkan gitu ya nanti diketok tular syarat-syarat untuk masuk ke fungsional apa, syarat-syarat naik pangkat apa, gitu ya. Saya kira cukup ya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, terakhir ya. Saya kiri dari saya, saya kembalikan ke Bu Widya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.